bersama saya Ayah selaku Kreativiti Podcast Agama Jis untuk Putrajaya di Pusat Semangat. Puan, apa pandangan Puan tentang majlis yang diadakan pada hari ini? Okey, terima kasih Tahniah dan Syabah anak anda dari KUTV PSS Azanuji Naitu. Okey, majlis kita yang dinamakan Simfoni Kasih sempena sambutan Hari Raya Aidilfitri, yang mana kita combination 6 in 1. Yang pertama sambutan Hari Raya, yang kedua pelancaran cashless, kemudian pelancaran untuk digital Naitu, itu keluar masuk kelas. Yang keempat adalah sambutan Wan Priya, itu majlis retirement beliau. Yang kelima adalah kita punya guru penyayang, guru penyayang sebenarnya awal lagi. Kemudian yang keenam adalah bersama-sama aktiviti core curriculum. Jadi ini jarang berlaku sebenarnya, six in one. Kenapa objektif ini kita capai, ya, kita telah listkan? Kerana pertama adalah kita ingin optimumkan kehebatan guru-guru di Naitu dan kehebatan anak di Naitu, yang mana kita juga menjemput Zaman Islam yang disponsor khas oleh seseorang lah, untuk sempena guru penyayang dan juga sempena Hari Guru, bagi menghargai guru-guru di SMK Berjaya Prison Naitu telah bekerja keras sing saya datang last year sehingga tahun ini. Dan salah satu kerja yang telah kita capai adalah meretas desa, yang mana kita telah menjuarai keseluruhan daripada kita menjadi host tuan rumah bagi peringkat negeri, dan pada 25 hari bulan Mei nanti kita akan menjadi tuan rumah bagi peringkat kebangsaan. Itu kita boleh lihat rentetan pada hari ini dari pagi bermula pukul 7.30 sehingga jam 10, anak-anak mempunyai telah diberikan PDP dalam kelas. Kemudian mereka telah terus bergerak pada pukul 10 lebih, kita adakan launch untuk Majlis Simfoni Kasih ini. Telah termaktub dalam perkara yang pertama itu, kita menyambut birthday anak-anak dalam kerja buat kita, yang mana kita perlu mengutamakan appreciation pada anak yang menyambut hari jadi mereka. Okey, kemudian kita terus dengan launch untuk cashless, yang mana disponsor oleh Bank Rakyat. Itu salah satu kita punya rakan strategi yang bertransformasi. Ramai yang hadir, Bank Rakyat, Pop Bank, ya, banyak memberi support, ya, MMU. Kita ada merupakan UC angkat, ya, UOC, dan salah satu Harriet Ward, ya, mereka juga memberi banyak sumbangan. Dan yang paling penting adalah hadir semua pegawai-pegawai di Jabatan Pendidikan Belia Sukan Berjaya, ya. Dan tidak dilupakan juga PIBG. Dan yang paling hebat sekali adalah Datuk Isyamuddin yang dikenali sebagai Datuk Ia merupakan senator, dan juga Puan Nazira merupakan SU Sulit YB Menteri Bahagia Rina Sidik, ya. Jadi perkara-perkara ini yang perlu dilihat saya sebagai pemimpin sekolah, bagaimana mentransformasikan perubahan pemikiran guru-guru, menyatakan mereka adalah hebat bersama dengan anak-anak menjadi role model kepada future leaders, ya. Jadi majlis pada hari ini merupakan salah satu anjakan paradigma bagaimana pengurusan daripada saya, empowerment kepada PK, empowerment kepada semua pemimpin di sekolah dan daripada SLT, MLT dan seluruhnya guru-guru dan juga anak-anak hebat Naitu. Jadi saya mengharapkan majlis ini juga merupakan salah satu transformasi yang mengukur kehebatan guru melaksanakan, mengurus organisasi dengan lebih bertransformasi dan berstrategi.